Satu truk pasir terseret banjir lahar Gunung Semeru di Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Informasi ini telah kami rangkum dalam kilas peristiwa 24 jam. Dalam rekaman video milik warga, truk yang membawa muatan material batu terseret arus deras sungai Regoyo, Blok Kampung Renteng, Desa Sumberwulu. Sebelum terseret arus, roda ban truk mengalami slip saat melintasi sungai. Pengemudi sempat meminta bantuan pengemudi truk lain untuk dievakuasi namun gagal sampai pada akhirnya banjir lahar datang. Sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu hujan disertai angin kencang melanda Aceh Besar dan Banda Aceh, saudara. Sejumlah pedagang dan warga panik berlarian menyelamatkan diri saat angin menerbangkan seng atap pasar di kawasan Lemdingin, Banda Aceh. Atap dua rumah warga turut dihempas angin. Akibatnya kondisi atap rusak parah dan tidak bisa ditempati lagi. Sedikitnya tiga keluarga harus mengungsi ke rumah tetangga. Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar. Sejumlah atap toko juga diterpa angin kencang dan beberapa batang pohon juga tumbang. Sementara itu terjangan angin yang juga terjadi di Yogyakarta membuat tenda pasar Giwangan ambruk. Dari rekaman video amatir terlihat kondisi salah satu tenda pasar tradisional Giwangan ambruk pasca diterjang angin kencang yang disertai hujan deras. Meski tiang rangka besi sempat ditahan oleh sejumlah pedagang, kuatnya terjangan angin membuat atap seng terangkat hingga ambruk. Seorang pedagang terluka akibat tertimpa rangka besi dan langsung dibawa ke rumah sakit.